Nah, ini bengkelnya Autoglad, bengkel perbaikan cat dan bodi akreditasi BMW dan Mini. Orangnya itu. Halo Pak Munir. Ya. Ada paket buat poles juga ternyata ya. Ada. Poles mulai berapa nih Pak Munir? Kita mulai mobil kecil, mobil sedang, 450, 500, 600 mobil besar. Tergantung besarnya mobil ya. Iya. Nah itu kalau tadi saya lihat obat-obatnya lumayan bagus juga. Bagus. Boleh diambil nggak obatnya? Boleh, boleh. Obatnya 3M teman-teman. Terus ini itu 3 kali pengerjaan. First cutting, second cutting, sama ini ada waxing. Nah, obatnya agak murahan ya. 3M. Ini 3M. Ini 3M. Ini pakai Meguiar's. Meguiar's untuk wax. Ini alat polesnya. Alat polesnya sederhana. Dan padnya juga banyak ya. Padnya banyak. Padnya macam-macam teman-teman. Seperti itu. Menurut saya harganya cukup reasonable untuk di apa? Untuk kalian coba dan hasilnya becek maksimal teman-teman. Nih. Ini berkat Mas Ridwan. Mas Ridwan ya? Iya. Saya tahu namanya. Halo semuanya, Satrio Wijoyo di sini. Kembali lagi dengan Satrio Wijoyo. Selamat datang bagi subscriber baru dan selamat datang kembali bagi subscriber lama. Di video kali ini saya akan menceritakan bahwa mobil saya kemarin habis serempet Gojek. Jadi mobilnya tekok panjang setengah meteran ya, Pak ya. Iya, pintu belakang. Nah, tapi enggak masalah karena ada Pak Munir di sini. Siap. Ahli PDR. Halo, Pak. Halo, Pak. Siap. Sudah berapa lama Pak Munir? Baru 2009 kita mulai PDR. Woi, 2009 itu artinya udah 12 tahun ya. Iya. Nah, sayangnya kita ngerjainnya di basement enggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Basement tetap. Apartemen. Belum-belum udah keringetan. Iya, belum keringetan. Gitu. Nah, seperti apa prosesnya dan berapa biayanya dan bagaimana hasilnya? Simak terus video ini dan bagi teman-teman yang mau manggil Pak Munir bisa, nomornya ada di bawah sini, nanti aku lampirin. Seperti itu, mari kita lihat pengerjaannya seperti apa. Jadi ini ada window protector. Window protector ini untuk melindungi kaca ya? Ya, untuk melindungi kaca. Disempilin biar itunya nggak nyentuh. Ini window weight. Oke, ini untuk baji untuk membuka ininya. Celah. Weather stripnya. Mendorong kaca untuk supaya memberi akses. Ya. Ini alatnya seperti ini ya, oh, yang dibilang dokter umum. Dokter umum ya, ya ini ya. Dokter umum. Istimewa. Ini masukin. Lalu dari dalam kita pijit dengan cara dipijit. Nah, dipijit. Istimewa. Nah, karena ini adalah rahasia dapurnya, jadi kita skip nanti hasilnya seperti apa. Lanjut Pak. Siap. Nah, ini kita lihat barang-barangnya cukup lengkap, profesional, bisa panggilan juga, bisa ada workshopnya juga di Bekasi ya Pak ya? Bekasi, Cikunir. Cikunir, Bekasi Timur. Bekasi Timur bukan Pak? Selatan. Selatan, salah. Selatan ya. Oke, seperti apa hasilnya? Tonton terus video ini dan nanti kita bakal bikin sinematiknya. Satrio Wijoyo mau istirahat. Lanjut dengan tangan-tangan terampilnya Pak Munir. Weh, baru setengah jalan udah hampir hilang. Ini lucu alatnya, ini boleh pegang nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini pensil ajaib. Sering hilang makanya pakai magnet. Sering hilang ya Pak? Iya. Ini dalamnya nggak perlu khawatir lecet karena kacanya dilapisi pakai pelapis tadi. Gak apa, gak apa. Sudah mirip dokter gigi ya Pak? Iya. Banyak ininya, perintilannya. Ini prosesnya dikerjakan detail.
Bagi yang pengen hubungi Pak Munir, nomornya ada di sini nih. Oke, ini hasil sementaranya udah cukup memuaskan teman-teman, istimewa. Nah, nanti yang bikin puas adalah kita dibonusin nih sininya, bonus istimewa sama ini. Nah, karena dibonusin, saya besok sekalian mau poles aja semua eksterior aja, karena interiornya saya suka bau kulit, jadi kalau dibersihin mungkin bau kulitnya hilang. Jadi luarnya aja. Nah, nanti seperti apa hasilnya, tonton video part 2-nya karena besok kita mau poles. Tentunya di bengkel PDR CAB2. Ada di Bekasi, teman-teman. Instagramnya ada di PDR2009 ya, Pak ya? Iya. PDR 2009. Seperti itu teman-teman. Saya mau bayar dulu dan besok kita booking tempat di sana dan bisa mengerjakan. Dan besok juga kita mau ke Om Andri, mau ambil pintu belakangnya CA11. Maksudnya perintilannya, semoga ada barangnya lancar dan tidak ada kurang suatu apapun. Satria Wijaya pamit. Thank you teman-teman. Pak, thank you. Yo. Sampai keringetan nih. Aman. Besok mau kipas. Thank you, Pak. Besok kita di base camp. Base campnya Pak Munir. Hari ini saya mau nyalon mobilnya karena kemarin habis di PDR, kata bakul PDR-nya bisa lebih bagus kalau di salon dengan harga paket yang cukup reasonable. Letaknya di Bekasi, namanya Mas Munir, 2009 PDR. Kemarin sempat di PDR, hasilnya bagus seperti ini. Dari ini mau lanjut, kita coba. Ki langsung kanan apa kiri sih? Iso langsung. Dan sekarang saya bersama Pak Munir lagi. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Kali ini mau ngerjain apa Pak? Kita finishing kemarin yang garis panjang ya, sama bonus tambahan yang kecil-kecilnya ya, ini ya, pimpel-pimpel ini ya, sama yang bagian sini yang kemarin saya janjikan. Oke, nah ini bengkelnya ada di mana Pak, alamatnya Pak? Alamatnya ada di Cikunir, Jalan Kembu nomor 13. Jalan Kembu nomor 13 nih, deket sama gerbang tol Cikunir, tapi lewatnya beda ya. Iya. Nah, ini kemarin kita udah benerin yang panjang. Sebelumnya itu kondisinya seperti ini dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini lagi sekalian di salon juga. Nah, ini udah hilang, tapi perlu di finishing lagi. Nanti yang pojok ini bisa di ya, ini apa ya, disamar-samarkan lah. Iya, siap. Oke lah, mantap. Nah, bengkel ini adalah bengkel PDR dan juga bengkel untuk salon mobil. Jadi bagi teman-teman yang pengen dengan harga yang budget mahasiswa, walaupun saya sudah nggak mahasiswa lagi, tapi budgetnya mahasiswa. Nah, bengkelnya itu seperti ini. Jangan dilihat dari tempatnya, tapi dilihat bagaimana profesionalisme dari orang-orangnya. Nah, Pak Munir ini sudah dari 2009 di bengkel ini. Kosnya untuk PDR-PDR yang lain dia cukup reasonable ya, cukup masuk akal. Dan ini baru dibenerin untuk pimpel yang sampingnya. Tuh. Dan ini enggak pakai apa? Enggak pakai ngecat-ngecat, jadi namanya painless dent removal. Wah, ini ada apa namanya, fotonya nih. Weh, keren ya Pak Munir dengan BMW M4 di belakangnya. Ini mobilnya Pak Munir kayaknya, sudah flip. Nah, ini diberesin. Beresin, terus kita lihat baru benerin belakangnya. Wow, langsung menonjol keluar ya, udah hilang ya. Oke, seperti apa hasilnya? Nanti simak terus video ini dan berapa harganya nanti bakal dibahas di akhir video. Jadi jangan skip-skip ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu.
Wah, ini jadi happy nih, banyak bonus. Terima kasih. Ini tidak bermaksud apa-apa nih, tapi ya, thank you banget nih. Pokoknya pelayanan kita utamain. Jelas banget. Habis ini kita viralin. Terima kasih. Thank you. Pamit dulu ya. Yuk. Om. Makasih ya. Oke, sama-sama ya. Ya. Thank you. Nice. Jadi sayang-sayang masih hanya dipakai. Iya, dipakai dulu. Ganteng. Iya.